semua, kembali ke dapur saya nih. Saya mau sharing masakan rumahan saya. Oke, hari ini akan saya share masakan barat. Ada Doritos, ini bunganya, terus salad tuh. Nah, untuk bahan-bahan lauk cili con carne ini yaitu daging sapi, saya pakai 300 gram. Ada bean, aturan kidney bean, tapi saya nggak ada kidney bean, jadi pakai bean apa yang ada, udah direbus, udah mateng. Bawang bombay, satu buah, udah saya potong-potong. Ketumbar, nanti dihaluskan bersama dengan bawang putih. Nah, di sini ada jinten, merica hitam, paprika, cabai. Cabainya bisa dengan cabai fresh kalau mau, dan juga ada thyme, oregano kering, sama bay leaf, dan juga ada tomato paste serta tomato chops. Kalau mau yang tomat segar sekitar 400 gram, atau jika nggak ada tomato paste bisa tambahkan tomat. Dan ini ada pepper, paprika. Oh, ini dari Holland nih, saya tunjukin tuh, dari Holland, dari Belanda nih. Mahal ini, $22 kalau di sini. Oke, ini saya panaskan wajan, kasih sedikit minyak biar panas dulu. Sambil nunggu panas, bawang putih sama ketumbar dihaluskan. Oke, sekarang tumis bawang bombaynya dulu. Bawang putihnya. Tumis sampai wangi. Ya udah agak layu nih, masukkan daging. Nah, ini daging ditumis sampai kecoklatan, ini daging akan mengeluarkan air. Jadi numisnya sampai ini airnya habis nanti. Lihat aja ya. Ini sesaat sampai berjuicy. Nah, ini dagingnya keluar air kan ya. Tuh. Nah, ini ditumis aja, dimasak aja terus sampai ini airnya habis. Nah, ini nanti daging akan berwarna kecoklatan. Nah, ingat, daging sapi itu tiap bagian beda-beda. Oke nih, udah airnya udah kesat, menyusut. Masukkan ini bumbu-bumbunya, oregano segala macam tadi, dan juga bumbu ini. Tumis dulu. Jangan lupa garam dan sedikit gula, dan juga beef stock kalau ada, itu kaldu sapi juga ada. Nggak ada yang nggak usah pakai, ya nggak apa-apa sih. Saya masukkan paprikanya nih. Paprikanya mah terakhir nggak apa-apa, mau dimakan mentah juga enak. Nah, ditumis terus nih. Habis ini tomatnya yang masuk. Jika mau pedes banget, tambahkan aja cabai. Oke, ini udah kecoklatan kan ya. Masukkan tomat. Oke, tambahkan air juga. Tambahkan airnya dari sini. Jadi masak sesaat dulu ya. Jangan binnya, jangan masuk. Soalnya binnya ini udah matang. Jadi tunggu dulu ini sampai benar-benar meresap. Ini dia. Teman, videonya on ya. Oke, ini tomato paste. Aku bilang tadi kalau nggak ada ini nggak apa-apa. Ini cuma buat mengentalkan aja. Jadi biar lebih kental gitu. Tambahkan air. Oke, sekarang kan aku tambahkan garam.
dan juga sedikit gula, aja. Tunggu sesaat. What? Okay. It looks very good. It looks healthy. It's chili. Delicious. Chili. Oh, I've been waiting for chili for a long time. Yeah, it's finally looking like you. I make spicy. Oh, good, good. I put more and more chili. Oh, put chili in there. Let's give it some sambal. Yeah, say a sapi. Yeah, chili sapi. Yes, chili. I like chili. Oke, tunggu sesaat nih akan aku tutup biar. Oh, terima kasih Rosita. Biar meresap dulu, nanti pinnya baru deh masuk. Oh, adanya healthy. Ini. Oke, tunggu saat. Dan udah beberapa saat. Diaduk. Jangan lupa dirasa. Kurang apa? Kurang garam, kurang bahagia. Masukkan pinnya. Ingatkan, gak ada kidney bean, adanya bean ini sama aja. Kan memang kidney bean kesenangannya Pak Tin, makannya pakai Doritos. Atau tortilla, jika mau resep tortilla di video saya juga ada. Ya, cili kacang. Biarkan dulu sampai finnya meresap ya. Saya tutup lagi nih. Ini udah lumayan lama. Udah waktunya dihidangkan. Siap ya. Akan aku tuang ke mangkok sini. Oke deh. Dan karena nggak ada garnish coriander leaf dan ketumbar, cukup saya kasih keju di atasnya. Dan kejunya juga keju parmesan, nggak punya, jadinya pakai cheddar. Oke, ini siap dihidangkan. Ada Doritos, karena terus saladnya apa aja gitu, sama sayap ayam, dan ini potato salad. Ini di resep video saya juga ada potato salad, cek aja. Oke, terima kasih.